bukan artis. Terkuak profesi wanita yang disemprot pas pampres. Wanita yang kena marah pas pampres mencoba untuk mengajak Presiden Jokowi ternyata bukan artis. Kejadian malu ini terjadi saat Presiden Jokowi menghadiri Malam Apresiasi Nusantara di titik 0 IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. Wanita ini mencoba mengajak Jokowi untuk bernyanyi. Pas pampres langsung sigap menariknya untuk menjauh dari presiden. Video ini viral di media massa, wanita mengajak Presiden Jokowi joget. Dikutip dari Tribun Trends, video ini pertama kali diunggah akun TikTok Jeffrianto Sitanga pada Jumat 22 September 2023. Video itu kini sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Di awal video tampak sejumlah orang tengah asik berjoget bersama dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang dihibur lagu Seperti Mati Lampu. Saat momen itu pula, tiba-tiba seorang wanita berbaju kuning yang sedang asyik berjoget menghampiri Jokowi. Ia juga hendak mengajak Jokowi untuk berjoget. Aksi wanita tersebut sontak saja dihentikan oleh pas pampres yang berada tepat di belakang Jokowi. Pas pampres tampak dengan tegas menghalau dan memberi peringatan wanita yang mengajak Jokowi joget tersebut. Pas pampres itu meminta wanita tersebut untuk segera menjauh dari orang nomor satu di Indonesia. Wanita tersebut kemudian kembali ke tempatnya. Momen tersebut sontak saja menyita perhatian publik. Sejumlah warganet menduga sosok tersebut bukan artis, melainkan seorang pembawa acara berita di stasiun TV swasta berinisial F. Namun kini akun Instagram pembawa acara berita yang dimaksud netizen kini sudah dikunci.